Mari Mama. Mas ini iki sing ngambil. Pernah beberapa waktu yang lalu. Ini. Gunane apa kan aku kan. Tengok aku yang belum. Barita sudah. Oh, ya. Mbak, pesalah nomor dong. Pesalah. Ini loh Mbak. Jualan nasi pecel mas. Oh, terus habis ini gimana mas? Nyari, sudah nyari di beberapa tempat tadi mas. Dapat kali 4-4 kosong semua. Kosong kabeh mas. Terus ini setelah tidak mendapat ini nanti gimana mas? Kalau nggak dapat ya pulang mas, libur lagi jualannya. Nggak jualan? Ya. Sudah berapa hari nggak jualan? Dua hari. Jualan apa mas? Nasi pecel tumpang mas. Ini mau cari lagi atau enggak? Nah, mas pulang aja mas, capek mas carinya. 4 kali sehari ini? Iya ada. Terus harapannya apa mas? Gimana? Harapannya apa? Harapannya ya kalau mau naik ya naik, gak apa-apa daripada kita kayak gini. Jadi tadi setengah tiga. Gimana bu, memang sulit mencari? Sulit, ya kita cari di agen lain, itu juga gak kosong, cepet habis gitu loh. Kira-kira sulit mencari gas ini sudah berapa lama bu? Kurang lebih 2 minggu. Apa yang menjadi penyebab terakhir? Nah itu kita juga belum tahu apa mungkin pengirimannya ke agen-agen ini sedikit ya, hampir dibatasi. Itu mungkin. Sudah mencoba cari di pangkalan atau toko yang lain? Sama, sama mereka juga cepat habis. Gitu. Kan saya juga punya teman, kakak juga punya usaha seperti ini. Jadi artinya cepat habis mbak, gitu. Datang sudah diburu orang gitu. Kalau harganya gimana sih bu? Harganya kalau dari yang dulu ada kenaikan ya. Berapa? Kalau dulu kan 16, kalau sekarang 17. Itu di pangkalan atau di pangkalan. Di toko bu? Di pangkalan. Oh, sudah berapa tempat yang dikunjungi? Baru dua. Dua. Hari ini dua. Iya. Untuk LPG 3 kilo ini sudah berapa lama berdirasakan? Kalau saya pangkalan ngalami udah hampir 4 bulan mas. Sudah mulai bahasanya tarik ya, tarik. Tapi kalau untuk
antrian warga ini baru 3 minggu di saya di sini. Memang ada pengurangan jatah atau gimana? Memang ada pengurangan alokasi. Mungkin itu diakalinya dari agen ya Mas, untuk mungkin ke lebihnya mungkin warga biar untuk yang tepat sasaran loh, biar pakai yang pink, bergas pink. Bu, pengurangannya itu seperti apa Bu? Biasanya berapa kali kirim? Pengurangannya itu biasanya kuota reguler itu kan 1 minggu itu kan 2 kali 100-100. Dan di situ ada pengurangan, biasanya kan ada kuota fakultatif ya Mas. Fakultatif itu 100 hari Senin, mungkin hari Sabtunya dapat 150. 50-nya hilang. Itu seperti itu. Dikurangi. Terus nanti agen bilangin nanti kalau tanggal merah kan enggak ada kiriman. Kita masukkan untuk yang hari merah. Jadi hari tanggal merah efektif tanggal merah itu tetap ada kiriman. Mungkin dia kali dari situ diambilkan dari kuota fakultatif. Tapi sebenarnya kan hilang satu. Berarti kondisi itu menyulitkan Bu ya? Ya sangat Mas, terasa bagi kami. Lumayan loh 50 tabung, 20 tabung itu. Dalam terasa, satu bulan itu ya? Dalam satu bulan. Kalau harga Bu masih? Dengan apa? Kondisi yang sekarang loh Mas. Kalau harga tetap nggak ada kenaikan, harga tetap 16.000. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.